Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, selamat datang ke channel Oh Itik Crew. Pada korang yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa tekan butang ting 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 subscribe. Okay, hari ini menu berbuka puasa aku sekeluarga ditajuk sepenuhnya oleh warisan Hamim Cafe. Pada dulunya dikenali di sebelah sungai Jalan Lisam pada tahun 1983. Ownernya dikenali juga sebagai Ah Choy dan kini mereka beroperasi di Benteng Walk Seremban. Alright, so guys, hari ini jom kita tengok apa menu aku dapat. Alright, so ini air janda pulang. Ha, dia punya kuantiti lebih kurang 1 liter. Ah, yang ni kalau korang dah letak ais ni confirm per sedap ni. Okey, berharga RM8 satu plastik. Alright. Kemudian menu top yang kedua. Ah, ni dia. Nasi goreng sardin yang didatangkan bersama telur goreng. Yang ni berharga RM5.50. Okey. Oh, aku lupa ada sup kosong. Kemudian yes, this is the main killer menu. Okay, Yong Tofu Seremban. Ah, korang pergilah mana-mana kedai. Ah, tapi tetap kedai ni juga aku pilih. Alright, so macam ni dia dah siap campur-campur. Dia siap potong-potong sekali dengan sup dan juga dengan dua sos. Berharga RM10. Okay, so kalau korang nak order antara menu-menu yang aku nyatakan ni, korang boleh tekan link di description kat bawah ni. Alright, okay, so memandangkan baru pukul 6, so aku tak boleh nak makan. Nak review pun sedap ke tak sedap, tak boleh. Tapi confirm sedap. So korang tunggu aku buka puasa nanti, aku akan review kesedapan dia. Check it out. Okay guys, ni air janda pulang tadi tu. Ah, dah letak ais pun nampak kan. Padu dia lain macam. Per, serius, sedap. Nak kata rasa mata kucing, tak macam kucing. Nak kata laici, tak rasa laici. Memang orang kata macam variety lah. Okay. Tak boleh berhenti dah minum. Okay, so ini nasi goreng sardin tadi tu. Okay, tu. Okay, dia ada sup. Tapi macam aku jarang sikit makan nasi goreng dengan sup kosong ni. Aku lebih suka makan macam ni je. Rasa sardin dia ada macam kita makan nasi dengan lauk sardin. Jadi memang rasa cukup. Nak-nak kita tengah lapar seharian berpuasa. So bila buka puasa dengan menu simple ni pun, aku rasa memang sedap lah. Okay. Settle dengan nasi goreng sardin ni. Sekarang aku try ni pula. Yang aku cakap main killer menu tu kan. So aku dah ambil lah beberapa dia punya choice kat sini. Tuang ni. So dia aku nak banjir ke, aku nak apa ke, tak ya. Dia cili dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Rasa macam makan kat kedai kan. Kalau saya makan kat rumah ya. Okay, so korang, kalau korang nak order menu-menu ni, oh selain tu, diorang bukan ada setakat nasi goreng, yang tofu, masakan Negeri Sembilan juga diorang ada jual. Okay, so korang boleh klik kat number yang ada dekat description tu, kat link dekat description tu. Okay, korang boleh deal dengan diorang.
Okay, dalam tempoh ni kalau tak silap aku, diorang dah buat delivery. Okay, charge mengikut penghantaran lah macam biasa. Alright, apa-apa korang boleh tweet kat link. Okay, sekian. Terima kasih.